Allah kata walau tara mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dalam surah Sajdah, wahai Muhammad, alangkah ngerinya sekiranya kamu melihat orang-orang yang derhaka pada Allah, menunduk kepala mereka seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami, hari ini kami dah nampak neraka Jahannam, ya Allah. Kami dengar geruman neraka Jahannam, ya Allah. Ya Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih. Ya Allah, tolonglah, kembalikanlah kami ke atas muka bumi untuk kami melakukan amal soleh. Kami dah yakin, ya Allah. Cuba bayang, bila Allah kata, ya, bila kita sebut wala aqwa'ala naril jahim, neraka Jahannam itu aku tak kuat, ya Allah. Cuba bayang kalau neraka Jahannam tu buka saja pintu neraka, pecah biji mata dan pecah telinga mereka sebab gerumannya sangat kuat. Api yang berwarna hitam, kebiruan yang sangat menakutkan. Wala aqwa ala naril jahim. Barulah kita minta fahabli taubatan. Ya Allah, berilah aku, ya Allah, satu taubat. Ya, kalau kita tengok, ya Allah, dalamnya makna seorang yang lapar tak makan 3 hari. Katalah kita tengah duduk kat restoran. Ni masa lain, bukan masa sekarang. Sekarang kita tak boleh pergi restoran, duduk makan. Tengah kita makan, ya, rakan-rakan, tiba-tiba datang seorang pengemis yang kelihatan menggigil, cengkung, kusut masai, dalam keadaan sangat susah. Dalam keadaan diminta pada kita contoh. Dia kata apa dia? Tuan, apa dia minta pada kita? Adakah dia kata, tuan, saya nak RM10,000? Kita akan cakap macam tu. Wahai tuan, beri saya sesuap nasi. Inilah yang ada dalam fahabi taubatan waghfir dhunubi. Ya Allah, aku nak, ya Allah, satu taubat daripada engkau, ya Allah. Sebab aku ni, ya Allah, begitu menjadi seorang pengemis, seolah-olahnya yang hanya nak yang mengemis taubat, satu taubat daripada engkau, ya Allah. Sebab, ya Allah, aku bukan tak makan 3 hari, ya Allah, tetapi aku dosa terlampau banyak. Dan kemudian di hujung kita yakin bahawa hanya engkau lah yang mengampun dosa-dosa yang besar. Semua ada komplit dalam doa tersebut.